kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya mereview kembali lokomotif D1 PG Semboro yang istilahnya neras ya, atau percobaan jalur rel ini. Masih penuh dengan batu teman-teman, jalur yang melintasi jalan ini. Karena tepat di perlintasannya belum diaspal ya, jadi masih batu-batu kerikil ini. Operator harus mencangkulnya agar bisa dilewati lokomotif ini. Ya, coba melewati perlintasan lagi. Kita lanjut. Ya, ini dia lidah beso ya. Oke, benar-benar penuh rumput masih yang jalurnya teman-teman. Dan di depan ada rumput yang baru diirit oleh orang, ditaruh di atas jalur rel, ditepikan dulu. Thank you.
Oke, jalur berbelok di jalan ini masih tertutup oleh pasir, teman-teman. Kembali lokomotif D1 PG Semboro yang istilahnya neras ya, atau percobaan jalur rel ini. Oke. Masih penuh dengan batu padas, teman-teman. Jalur belok melewati jalan ini masih penuh dengan batu, teman-teman. Jalur yang melintasi jalan ini karena tepat di perlintasannya belum diaspal ya, jadi masih batu-batu kerikil ini. Operator harus mencangkul relnya agar bisa dilewati lokomotif ini. Ya, coba melewati perlintasan lagi, coba melewati rel yang melintas di jalan ini kembali. Ya, akhirnya berhasil dilewati, teman-teman. Sukses. Oke, sekarang lokomotif D1 mengarah ke barat ya, setelah jalurnya berbelok barusan. Indah sekali, teman-teman. Suasana pedesaan begitu kental di sini. Masih banyak pohon bambu yang rimbun ini di sebelah kiri jalan yang kita lewati, dan lokomotif D1 berada di jalur rel di sebelah kanan jalan ini. Oke lah, saya sudahi sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya hingga selesai. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.